mengatakan selamat sore Bu Nasera, lalu kita diajak ke kantornya, ke tempat kerjanya, lalu saya masih juga tidak tahu apa-apa, lalu Nuncio dengan sangat dia sebetulnya orang yang sangat kebapaan sekali dan baik sekali, lalu tidak langsung menanyakan apapun juga, tetapi menanyakan keadaan, kondisi, bagaimana sehat, lalu tugasnya apa dan sebagainya, tahu dan seterusnya. Baru mulai saya menanyakan, sebenarnya saya dipanggil ada apa? Lalu dia mengatakan, Santo Padre, Bapak Paus memilih kamu menjadi uskup di Purwokerto. Karena nggak bisa bicara, lalu didudukkanlah di tempat kerjanya, karena saya nggak keluar apa-apa, lalu dikasih kertas, begitu baiknya, dikasih pulpen. Ternyata keluar kata-kata semua dalam bahasa Inggris di dalam pulpen itu, dan lumayan setengah halaman. Saya isinya, intinya, I accept to become bishop in Purwokerto. Dopo io ho telefonato d'annunzio non posso dormire ogni giorni ogni notte. Saya selama dapat telepon dan dapat apalagi berita itu, saya tidak tidur dan hanya melihat laut. Saya hanya berdoa, hanya berdoa, hanya berdoa, hanya berdoa. Dan tidak pernah terpikir di pikiran saya, cita-cita saya cuma satu, jadi pastor vikaris parokial. Tapi malah justru dapat kabar sekarang, apalagi Purwokerto yang di luar dugaan, saya nggak kenal sama sekali juga. Saya latar belakang dari bapak ibu yang juga Jawa Tengah, terutama bapak berasal dari Yogyakarta, ibu dari Solo Tigo. Lalu kedua-duanya dan semuanya adalah muslim dan muslimat yang baik. Dalam arti kata, mereka semua keluarga besar Islam. Tapi bapak saya karena dilarang, membacalah ternyata dapat kitab Deuterokanonika itu. Tapi baca kitab suci terutama dalam Injil, Injil Yohanes lagi. Lalu setelah dapat Injil Yohanes itu, membaca, akhirnya tidak tahu bagaimana caranya, bapak saya ingin pindah dan jadi Katolik. Dan ketika masa pendidikan di Sulaiman, di Bandung, mau jadi TNI, mau jadi Paskas itu, maka berubahlah dan dia katekumen. Terus mau sampai dibaptis. Maka mengajak ibu saya menikah, kaget sekali, yuk kita menjadi Katolik. Dan akhirnya ibu saya juga mau. Bapak saya dengan kakaknya tiga semua adalah TNI AU. Bapak saya TNI AU. Kebetulan kakak saya sekarang juga TNI AU, ada di Husein, sedangkan adik saya TNI AU juga, Paskas juga di Sulaiman. Dulu saya pernah juga pendidikan TNI AU. Sesudah masuk seminari menengah, saya nggak betah, saya masuk penerbangan. Hanya saya tidak melanjutkan lagi, saya masuk seminari lagi, masih sedang bimbang. Akhirnya sampai menjadi. Kedisiplinan di TNI AU dari bapak itu betul-betul diterapkan dalam kehidupan saya. Cita-cita atau pembelajaran sangat baik sekali bagi kehidupan saya. Sebagai anak kolong, disebut juga anak militer, itu saya yakin sekali sosialnya atau yang disebut juga dengan kehidupan dengan bertetangga dan sebagainya itu sebenarnya menakutkan. Kalau saya, bapak saya nggak keras, saya nggak dipukuli dengan kopel, saya nggak di apa dan sebagainya, mungkin saya juga ikut mereka dengan pendidikan bapak ibu saya yang khas Katolik, sehingga nggak ikut ambil bagian dengan kelompok lainnya. Kenapa mesti saya juga jadi pastor? Kenapa juga mungkin kakak saya berhasil dan juga menjadi baik, adik-adik saya juga? Itu mungkin karena pendidikan keimanan juga. Thank you.
pendidikan dalam Ikatan Dinas Pendek TNI harusnya 19 bulan jadi penerbang. Tapi kalau ini baru berapa bulan saya ikut dan saya keluar. Tapi kalau sekarang saya suruh menerbangkan pesawat di simulator apapun, kita pakai simulator, saya bisa menerbangkan dan menurunkan pesawat dengan baik. Saya sebagai uskup diosesan pun, atau yang disebut juga dengan para kaum hierarki, klerici atau apa saja, yuk kita bersama-sama sebenarnya kita menerapkan yang namanya Gereja Katolik yang baik dan benar. Salah satu kehebatan hierarki, hierarki itu sekarang banyak orang yang mau mengarah ke sana. Nah, sekarang yang masih ada hierarki Gereja Katolik ini yang harus dipertahankan. Kita dari ujung bumi, dari manapun juga, segala-galanya bersatu dan hebat. Satu kesatuan baik hati, maupun pengajaran, maupun liturgi, maupun juga rohani, macam apapun, kita sama. Baik itu pastor yang ordo, kongregasi, tarekat, maupun para suster dan sebagainya, itu yang sebagai utama, sebagai pewarta kabar gembira, dan kami juga imam-imam diosesan harusnya bersatu, bersama-sama membangun, bukan sekali lagi demi untuk pribadi atau kelompok-kelompok tertentu atau juga tapi demi kemuliaan Allah.